Tut. Ah, hey! Oh, nice.
mulai 1-2-3 lo. Halo 1-2-3. Ini kembali ke pertandingan nomor 1 karena pada kesempatan terbaru bertanding kesebelasan tim tuan rumah gelar muda. Dan juga tentunya sama-sama masalah target besar untuk lolos ke babak 16 besar. Kita nantikan kali ini satuan taman coba dilakukan pemain dari kesebelasan suara. Untan coba dikerutkan ada surat bebing di sana. Masuk bebing, Untan pendek diberikan juga balkan bulu Arsafin. Tekanan coba datang Alusian Nisan. Untan coba dikerutkan Hafi Tahalu. Namun kembali panas pemirsa. Satu tekanan ada Musa. Kerutkan bola datang bulu Arsafin. Kembali masih bulu. Keping saja bulu. Berikan bola pendek kena Hafi. Ada Musa mencoba kuasai bola. Kembali kirimkan bola datang Hafi Tahalu. Mencoba mengajak lari Hafi Tahalu. Namun kembali tapasnya terlalu dekat pada penjaga gawang saudara Awaludin. Kita nantikan satu serangan coba dibangun kali ini dari kesebelasan Tiara pemirsa. Umpan coba dikirimkan kali ini mencari pergerakan rekan ada Abdullah Arsafin. Alihkan bola dia pressure Rusmana Boncel. Namun kembali gagal kali ada Musa mencoba kuasai bola. Umpan coba dilakukan nomor punggung 7 saudara Tompel. Masih Tompel mencari pergerakan rekan di sana. Tompel digagalkan saudara Dak direbut Arif Bison. Alihkan bola dia pressure Rusmana Boncel ada Wahyu Bodang digagalkan kembali kali ini. Kita nantikan pemirsa ada Paul Jibrek mencoba hadapi bola. Masih Paul Jibrek berikan bola pendek pada Yoga. Yoga kembali pada Paul Jibrek di sana. Angkat bola jauh ke depan. Mencari pergerakan daripada Musa. Umpan coba diberikan kepada Hafiz Ali. Namun kembali mampu digagalkan dengan sangat baik. Satu tekanan kembali dilakukan Alistian. Gagal kali pemirsa. Umpan pendek pada Musa. Kembali masih Musa kirimkan bola dia pada Kodel. Kodel kepada Dula. Dula mencari pergerakan Rusmara Boncel. Berikan bola pada Yoga. Yoga ke belakang ada Kodel. Masih Kodel kali ini mencoba lakukan keping. Umpan dikirimkan ke depan. Mencari pergerakan daripada Musa. Namun kembali gagal. Satu serangan lagi-lagi coba dibangun dari pemirsa. Umpan pada Kodel Amir Raja. Pada Rusmana Boncel. Kembali masih Boncel terlepas di sana. Berbahaya. Masih Boncel. Kirimkan bola dia pasra Yoga. Angkat pelajar ke depan. Musa lakukan kontrol dulu Arsafin. Masih dulu. Kembali masih dulu. Kirimkan bola Bodang. Masih Bodang di sana. Berikan bola pada Hafid Ali. Masih Hafid Ali. Kakek lakukan. Ada di lewat. Masih Bodang. Namun lagi-lagi lelah datangnya pemirsa. Ya kita nantikan di mana penonton juga tentunya sangat ramai di stadion di pertandingan pada kesempatan sore hari ini karena memang tim tuan rumah yang bertanding. Karena para bos-bos besar dari pagelaran tentunya hadir pemirsa. Ada Bapak Lurah yang juga tentunya hadir. Ada Basko, ada juga Bapak Haji Diki yang juga tentunya hadir pada kesempatan sore hari pemirsa. Satu upaya tekanan Bos DJ juga tidak ketinggalan. Kembali satu tekanan coba dilakukan dulu Arsafin. Tekanan kena Hafiz Ali. Kembali namun gagal. Ini tentunya Open Turnamen Karang Lalungkap 2024. Kembali satu tekanan coba dilakukan gagal di kaki Arif Bison. Serangan coba dibangun dari pemirsa digagalkan Musa. Kirimkan bola dia kepada Hafiz Ali. Masih Hafiz Ali berikan bola kepada Alistian Lison. Kembali masih Lison mencoba gagalkan satu serangan. Umpan diberikan kepada Hafiz Ali. Terlepas berbahaya Hafiz Ali. Kembali pada Bodang, masih Bodang, berikan bola kepada Hafiz Ali, gagal lagi-lagi pemirsa, di mana tentunya bertubi-tubi serangan yang coba dilakukan oleh kesebelasan daripada gelar muda, namun masih mampu ditahan dengan sangat baik oleh lini pertahanan dari kesebelasan anak-anak gelar muda ataupun siaran. Kembali kita nantikan satu tekanan coba dilakukan ada Abdullah Arsafin. Kembali masih dulu Arsafin. Kali ini umpan diberikan Presra Wahyu. Berikan bola dia ke Rusmana Boncel maksudnya. Namun saya mampu kembali digagalkan. Satu tekanan datang Yoga. Angkat bola jauh ke depan. Ada Musa mencoba lakukan kontrol ke belakang dia. Musa kepada Arif Musa. Musa turunkan bola kepada Alistian Lison. Kembali masih Alistian pemirsa. Umpan coba dikirimkan ke depan. Ada Abdullah Arsafin. Masih dulu. Kembali bola ke belakang pada Musa. Musa umpan diberikan kepada Yoga. Terlepas berbahaya. Kita nantikan namun saya. Yang sampaknya sudah begitu mengerti tadi dengan bola yang coba dikirimkan saudara Musa. Tekanan datang namun rojak kembali pemirsa. Fokus baik tadi lakukan sliding tackle. Terjadi satu lemparan ke dalam Tiara nomor punggung 12. Dari kesebelasan Tiara saudara Bahru. Kembali Tompel berikan bola dia pada Bahru.
Basis tompel pemirsa, satu bola lakukan di sana. Umpan kembali diberikan kepada Bahru, gagalkan kembali Yoga, bola keluar. Terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan daripada Suara. Kita nantikan umpan diturunkan, namun lemparan yang kurang baik tampaknya dilakukan tadi oleh pemain dari kesebelasan Suara, saudara Bahru. Kita nantikan pemirsa, bola kembali dikuasai pada saat Rusmana Boncel. Masih Rusmana berikan ke belakang, ada Rojak berikan bola kepada Alistian Lisan, kembali masih Alistian di sana mencari pergerakan mereka. Umpan coba diberikan pada dua, mencari pergerakan daripada Alistian, kembali masih Alistian pemirsa. Umpan coba dikirimkan Hafid Ali yang dituju, kembali masih Hafid Ali, masih Hafid Ali di sana, berikan bola ke tengah Dula Arsafin, kembali masih Dula mencoba loloskan diri pada Hafid Ali, tapi digagalkan Surah Bebeng. Kembali kita nantikan masih Bebeng, umpan coba dikirimkan Surah Bebeng tadi mencari pergerakan mereka di sana. Tekanan kembali datang dari kesebelasan Suara, digagalkan Yora, pelanggaran tabrak telah dikuasai pemain bermain punggung 12 saudara Bahru. Best player di Open Tournament Anniversary Tarkam Barat yang keempat tahun tentunya pemirsa, ketika kesebelasan daripada Suara berhasil menjadi runner up. Kembali kita nantikan satu tekanan datang Hafid Ali, alihkan bola pendek dan kena Dula Arsafin, kembali Dula berikan bola kena Rusmana Boncel, namun kita nantikan terlalu dekat pada penjaga gawang saudara Awanuddin. Ya, kita nantikan belum ada gol yang dapat diciptakan oleh kedua kesebelasan di pertandingan pada kesempatan sore hari ini. Juga selalu hadir setiap harinya Bos Dugol pemirsa di pinggir lapangan yang juga memberikan support ataupun menjadi sponsor Open Turnamen Karang Mangungkap 2024, yaitu Power Punggung 10. Masih kita nantikan dari kesebelasan Tiara, pemain berwarna punggung 10 saudara Mail, berikan bola dia prasrat tompel, terlepas berlemah haya. Kita nantikan namun gagalkan surat kodil, berikan bola pada surat Alistian. Terima kasih tentunya saya ucapkan kepada Bos Dugol yang juga sudah mengirimkan umpan lambungnya ke meja reporter pemirsa. Kita doakan sehat selalu untuk Bos Dugol dan dimurahkan rezekinya. Kembali bola dikuasai sepenuhnya Musa, kontrol bola lakukan Musa, berikan bola kepada Rojak. Rojak menjadi pergerakan dari para serang Yoga, kembali masih Yoga, angkat bola Wahyu, berikan bola Rusmana terlepas lengkel, masih Boncel kepada Musa, alihkan bola kepada Hafid Ali, maksudnya ada bola dia berikan bola kepada Hafid Ali, Hafid Ali setelah, namun kembali waktu digagalkan. Kita nantikan pemirsa, kembali kita nantikan pemirsa, satu upaya tekanan coba dilakukan kali ini untuk kesebelasan pemirsa. Ada Abdullah Arsafin mencoba kuasai bola, angkat bola jauh ke depan bermahaya Arif Nisa, namun sayang tepatnya masih melebar. Satu upaya yang coba dilakukan seorang Arif Bison pemirsa. Kita nantikan tanpa kesulitan di babak pertama kesebelasan daripada tim tuan rumah untuk menjebol gawang dari kesebelasan Ciara. Angkat bola jauh ke depan, ada Dula Arsafin, kirimkan bola tidak digagalkan, ada Hafid Ali, kembali direbut Surah Bahru pemirsa. Angkat bola jauh ke depan, kita nantikan namun sayang terperangkap objek Chandra Tompel. Ya, kembali satu penguasaan bola coba dilakukan kali oleh penjaga gawang nomor punggung 1 Surah Robi Kasilas pemirsa. Penjaga gawang dari kesebelasan gelar muda, kita nantikan tampaknya offset tadi saudara Tompel, pemain bernomor punggung 7. Satu ancaman coba dilakukan Fauzi Black, pemain muda tentunya yang dimiliki oleh kesebelasan daripada gelar muda. Angkat bola jauh ke depan Fauzi Black, mencari pergerakan Arif Bison, kontrol lakukan Bison, angkat bola jauh ke depan, kembali digagalkan ada Roja, berikan bola pendek yang pernah Musa, maksudnya Dula Arsafin, lakukan suti handsball tampaknya tadi sang kapten dari kesebelasan Ciara pemirsa nomor punggung 16 saudara Adin. Kembali diberhentikan satu ancaman coba dilakukan Abdullah Arsafin kali ini yang juga pemain senior yang menjadi kapten. Kita nantikan mampukah melakukan ataupun gol debutnya di Open Turnamen Karang Mangungkap 2024 pemirsa. Satu ancaman coba dilakukan dari Abdullah Arsafin ataupun Fauzi Black, sudah bersiap di sana pemirsa. Ancang-ancang kita nantikan lakukan Abdullah Arsafin, gagal tadi untuk melakukan eksekusi, berikan bola kepada Alistian, kembali masih Alistian kali ini, angkat bola jauh ke depan ada Bisma. Bukan Musa ataupun bukan juga saudara Wahyu, namun tampaknya muncul pemain nomor punggung 8 saudara Rus.
daripada gelar muda, pemain yang juga pernah memperkuat kesebelasan daripada Cilegon United. Umpan cuma dikirimkan ke depan mencari pergerakan rekan di sana. Tekanan datang, angkat bola jauh ke depan, digagalkan Paulie Black. Kembali masih Black mencari pergerakan rekan di sana. Black umpan dikirimkan pada Alisian ke belakang Arif Bison. Kembali kita nantikan masih Arif Bison mencari rekan, angkat bola Rusmana Boncel. Kembali lakukan kontrol bola, masih Rusmana mencari rekan yang mendekat. Umpan penerogak, kembali masih Kodel ke belakang, ada Pojibet membantu, shooting kasih lakukan, namun sayang terlalu jauh tampaknya shooting yang coba dilakukan seorang Pojibet. Pemirsa, karena kesebelasan gelar muda berhadapan dari kesebelasan anak-anak Ciara. Pemirsa, akhir babak pertama tampaknya 1-0 untuk kemenangan bagi kesebelasan anak-anak gelar muda. Lalu satu gol daripada pemain berumur 28 saudara Rusmana Boncel yang mampu menceploskan bola sekaligus memutus kebuntuan yang terjadi di lapangan, sehingga kita akan berjumpa kembali di pulbe ataupun di babak kedua nanti. Terima kasih. Thank you.